pemilu, baik pemilu DPR maupun pemilu presiden, adalah sebuah kegiatan demokrasi, bagian dari kegiatan bernegara. Dan dalam bernegara, kita menghormati proses, menghargai prosedur, dan menjunjung tinggi etika. Karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, maka kami sampaikan kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kami semua ingin agar transisi perpindahan kewenangan dari Presiden Petahana ke Presiden terpilih itu berjalan dengan damai. Karena itulah kita ingin bersama-sama menuntaskan proses ini dengan baik. Nah, rangkaian terakhir adalah kegiatan di KPU. Karena itu ketika KPU mengundang, saya sampaikan saya siap. Dan saya dengar tentang acara KPU itu secara informal sudah agak siang. Karena media-media sudah memberitakan. Jadi siang itu memang kita sudah dengar. Tapi undangan resmi memang baru tiba malam. Nah, saya ketika sudah dengar informal itu pun saya sudah sampaikan. Kita akan hadir. Ada nanti administratifnya ada undangan apa tidak. Toh kita tahu bahwa Minang ini bagian dari proses, kita akan hadir. Menghargai proses bernegara. Dan di dalam proses bernegara ini, tidak penting tentang perasaan. Perasaan kita, perasaan ini bukan soal perasaan. Ini adalah soal bagaimana kita menghormati proses bernegara, menghargai sampai tuntas. Dan itu yang kami kerjakan. Kenapa kami memilih hadir? Kami ingin menuntaskan sehingga semua selesai dengan proses ini dengan rasa syukur dan keluar dengan terhormat karena menjunjung tinggi etika.